Bukit Katil. Bukit Katil kemudian pokok sana. Ah, Bukit Katil. Saya yang bomat bertampau. Ada satu peruntukan yang jelas di dalam Seksyen 4 Akta Hasutan. Walaupun secara prinsipnya kita tidak bersetuju dengan Akta Hasutan, tapi memandangkan itu undang-undang yang sekarang ini sedang giat dipergunakan. Di dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahawa dengan jelas bahawa sebarang perbuatan atau ucapan-ucapan kita yang bertujuan menunjukkan bahawa raja telah dikelirukan atau tersilap dalam apa-apa langkah yang diambil olehnya, maka itu dibolehkan dan tidak dikenakan Akta Hasutan. So, saya lihat sekarang perbahasannya seolah-olah kita tidak boleh memberikan pandangan yang sedikit berbeza seperti mana yang telah dititahkan oleh Dunia Yang Mahalusia Berdeka bagi Tuan Agong. Yeah, saya rasa isu itu terlalu kecil sangatlah kalau kita nak bahas. Tapi ada orang dia boleh pitabai raja. Raja duduk dah pitabai raja buah pokok ketapang. Itu lagi teruk saya ingat. Okay. Bagus juga yang bermak pokok senar memperingatkan ke dalam sejarah. Mata sekarang minta, ini semua minta, nak jadi juak-juak baru kena, minta laluan tambahan nak pertahankan kuasa raja. Tetapi kita tahu juga seluruh polemik soal raja selama ini termasuk beberapa langkah yang agak melampau. Tapi takkanlah peguam negara nak ambil tindakan, kerana peguam negara itu reti ambil tindakan hanya kepada pembangkang. Dia tak reti nak fikir tindakan kepada orang yang menyalahi undang-undang di sebelah sana. Sila. Ya, sila Ketua Baru. Terima kasih ya Muhammad yang dipertua. Terima kasih Matang Pau. Ini pun sejarah juga ni. Selepas pilihan raya umum ke-12 2008 ada di sebuah negeri lah di Pantai Timur, ada satu kumpulan lah yang dia menang dalam pilihan raya. Dia nak satu orang daripada ADUN dia tu jadi menteri besar. Dia sebut dalam banyaklah banners dan sebagainya, saya ikut lah, kami mahu Deris Natang. Natang, tak tahu Natang tu apa, binatang lah boleh. Ditujukan kepada orang yang sepatutnya melantik menteri besar. Adakah ini tidak suatu penghinaan, penderhakaan kepada Raja Melayu? Ya, kita faham pengalaman Terengganu sebelumnya, Kelantan, dan juga pindaan perlembagaan di sini. Saya tidak berhajat untuk meneruskan, tetapi sekarang ini tak semena-mena ya nak dijadikan isu raja seolah-olah UMNO saja pertahankan kuasa raja. Kita pertahankan kuasa raja berperlembagaan. Ini tidak kita pertikaikan. Setakat yang saya tahu dalam Pakatan Rakyat, prinsip ini dimeterai, ditandatangani oleh ketiga-tiga parti, PAS, DAP, Keadilan. Tidak ada timbul. Soal nak digunakan sebagai isu politik itu silakan. Tapi yang saya nak tegaskan di sini ialah tak semena-mena ya dengan sewenang-wenang isu ini kemudiannya jadi besar ya, dan semua rojokkan termasuk teguran kita dalam ucapan titah tuanku itu pun dianggap sebagai menghina raja-raja yang hina terang-terang, yang rampas kuasa, yang ya kenyataan-kenyataan yang cukup biadab itu mau dilupakan. Dan yang anehnya, orang-orang yang nak pertahankan itu tokoh-tokoh yang terlibat. Ini yang kita rasa aneh sedikitlah. Baik.